Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menepis kritikan pedas dari Caimin dan Mahfud MD terkait program food estate di era Presiden Joko Widodo yang dinilai gagal serta merugikan petani dan masyarakat adat. Andi Amran Sulaiman menyatakan program food estate di beberapa daerah telah berjalan baik dan sesuai target. Dirinya juga menyatakan proyek food estate memerlukan waktu serta teknologi untuk menjadi lahan yang produktif. Dengan mengambil contoh food estate di Temanggung dan Wonosobo, Andi menyebut program itu mampu mencapai jumlah panen sebesar 907 hektar, sedangkan Nusa Tenggara Timur telah memanen 500 hektar jagung.